Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir membaca tafsiru Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Di kesempatan ini insyaallah taala kita masih tentunya melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah. Kita akan membaca ayat 13 dan 14 insyaallah. Di pertemuan kali ini 13 dan 14. Kalau masih ada waktu insya Allah kita lanjut ke 15. Insya Allah tergantung dari waktu sebentar. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Asy-Syaikh Ibn Abdirrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. ثم قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون قبحهم الله يعنون الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعادة الكفار والعقل عندهم يقتدي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه وفي ضمنه ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان بمصالح نفسه وسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره وهذه الصفات منطبقة على الصحابة والمؤمنين فالعبرات بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة al-mujarradati wal aqwali al-farighati. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, itu kepada orang-orang munafikin yang sebelumnya, yang dikatakan kepada mereka sebelumnya, la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka bilang kami adalah orang yang berbuat kebaikan. Nah, sekarang yang kedua, wa'idha qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah, kama aman an-nas, sebagaimana manusia beriman, an-nas di sini, ya, al di situ bisa, al-ad-dihni, atau al-al-huduri, paham kan? Berimanlah sebagaimana manusia beriman, maksudnya manusia pakai al, yang diinginkan manusia di situ, para sahabat yang ada pada waktu itu. Anda paham kan? Jadi bukan al-istigroki. Tapi al apa? Bisa al-huduri. Pada hari itu. Seperti ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini. Iya. Jadi berimanlah. Sebagaimana manusia beriman. Maksudnya yang waktu itu ada. Para sahabat. Kalau mereka bilang. Anu'minu kama amana sufaha. Na'udzubillah. Apa kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ini naudzubillah.
Jadi ketika diserukan untuk mereka beriman kepada Allah seperti para sahabat yang lain beriman, para sahabat beriman, mereka bilang, apa kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ini tuduhan. Ini hal yang sudah biasa. Jadi orang-orang yang beriman dari dulu sudah dituduh sebagai orang yang bodoh, tidak maju akalnya. Ya, itu sudah dari dulu tuduhan itu. Setiap orang belajar agama itu tuduhan, kadang dituduh keras, ya, kadang dituduh orang-orang bodoh, kadang dituduh orang-orang yang ya tidak tahu perkara-perkara yang baik untuknya, macam-macam. Lihat ini orang munafikin, ini contoh teladan terdahulu. Apa kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Allah bantah mereka karena tuduhan ini tidak benar. Ala ketahuilah, innahum humus sufaha, mereka lah orang yang bodoh. Mereka lah orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak mengetahuinya kalau mereka bodoh. Kalau yang kemarin, la yas'urun, mereka tidak sadar kalau mereka orang yang berbuat kerusakan. Kalau ini mereka tidak tahu kalau dia bodoh. Ini sudah ya kebodohan yang sangat. Karena kalau ada orang bodoh dia tahu dia bodoh, ini namanya jahal. Tapi kalau ada orang bodoh tapi dia tidak tahu kalau dia bodoh, ini jahal murakkab. Kebodohan yang berlipat. Kebodohan yang berlipat. Mending itu sedikit, kalau ada orang tidak tahu dia sadar, saya tidak tahu. Yang bahaya yang ini. Dia orang bodoh tapi dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Bahkan dia menganggap dirinya adalah orang yang pintar. Ini bahaya. Ini yang bahaya. Karena dia jahal murakkab. Dia bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya bodoh. Kalau dirinya bodoh. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Karena orang yang seperti ini biasanya akan tertipu di atas apa yang dia punya. Dia akan tertipu di atas apa yang dia miliki. Iya, dari kebodohan itu. Bodoh tapi tidak sadar akan dia akan kebodohannya sendiri. Kata penulis rahimahullah taala, yaitu idza qila lil munafiqina, apabila dikatakan kepada orang-orang munafikin yang dijelaskan sebelumnya, yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekafiran. Aminu, berimanlah. Kama amanan nasu, sebagaimana para sahabat beriman, manusia beriman, ai keimanan sahabat. Yaitu maksudnya seperti imannya sahabat. Radhiyallahu taala anhum, bahwa iman bil qalbi wal lisan. Masyaallah. Keimanan sahabat maksudnya adalah beriman dengan hati dan di lisan. Sesuai hati dan ucapannya. Qalu bi za'mihim al batil, mereka menjawab dengan sangkaan mereka yang batil. Wahwa, dia bilang, anu'minu kama amana subaha, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ya'nuna qabbahahumullah, yang mereka maksudkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka, as-sahabah radiyallahu anhu. Mereka inginkan itu maksudnya sahabat, apakah mereka akan beriman seperti sahabat itu yang beriman, orang-orang bodoh itu? Na'udzubillah. Liza'amihim anna safahahum aujabalahumul iman. Karena menurut sangkaan mereka, ini sudah terbalik. Karena menurut sangkaan mereka, bahwasanya kebodohan para sahabat itu mengharuskan mereka beriman. Jadi orang-orang beriman itu karena bodoh. Para sahabat percaya kepada Nabi karena apa? Bodoh. Ini sangkaan siapa? Orang munafikin. Terbalik kenyataannya. Iya. Watarok aujabalahumul imanu watarkul autani, mengharuskan keimanan kepada mereka dan itu mengharuskan mereka meninggalkan auton, tempat tinggal mereka. Karena ketika mereka beriman, mereka tinggalkan yang Makkah, dia tinggalkan ke Madinah. Mereka hijrah. Bahkan sebelum hijrah ke Madinah, mereka sudah hijrah ke Habasyah. Ini karena keimanan mereka kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ini dianggap oleh orang-orang munafikin sebagai apa? Kebodohan, naudzubillah. Iya. Wa mu'adatul kufar, karena kebodohan mereka, mereka memusuhi orang kafir. Jadi dia memandang bahwa kalau kamu tidak toleransi, kamu tidak, kalau kamu memusuhi orang kafir, ah itu karena bodoh. Ini karena kebodohan. Ini naudzubillah. Wal aql indahum, sementara akal menurut mereka, menurut mereka yang berakal menurut mereka, yaqtadidu dalil, mengharuskan lawan dengan itu. Orang yang berakal itu adalah menurut mereka adalah orang yang tidak meninggalkan kampungnya, orang yang tidak memusuhi orang kafir. Paham kan? Itu menurut mereka. Na'udzubillah. Fa nasabuhum ila sahabat, maka mereka menyandarkan para sahabat kepada kebodohan. Sahabat Nabi SAW orang-orang bodoh sehingga percaya. Wa fi dimmi dalik annahum humul uqala. Dalam kandungan pengakuan dan tuduhannya itu berarti terdapat pengakuan bahwa mereka lah orang yang berakal. Arbabul hijab wan nuha. Orang-orang yang memiliki al-hijab wan nuha, akal yang jernih. Orang-orang yang pintar, cerdas. Faraddallahu dzalika alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah hal itu pada mereka. Wa akhbaru annahum humus sufaha. Dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya mereka lah orang-orang yang bodoh. Alal haqiqati, sebenarnya. Mereka lah orang yang bodoh. Apa mana bantahannya itu? Ala innahum humus sufaha. Itu bantahannya maksudnya. Ketahuilah, mereka lah orang-orang yang bodoh. Kenapa bisa li'anna haqiqatas safa? Ini yang perlu antum garis bawah. Li'anna haqiqatas safa, karena hakikat kebodohan itu, maksudnya apa itu definisi bodoh? Kapan orang dikatakan bodoh? La'in li'anna haqiqatas safa, karena hakikat daripada kebodohan, jahalun insani bimasalihi nafsihi. Satu. Hakikat daripada kebodohan, yaitu seorang tidak tahu maslahat yang maslahat untuk dirinya. Apa yang terbaik untuk diri? Itulah orang bodoh. Apa yang terbaik untuk dirinya di dunia dan apa yang terbaik untuk dirinya apa? Di akhir. Kalau orang tidak tahu ini, inilah yang bodoh. Wasa'ihi fima yadurruha. Hakikat kebodohan adalah orang yang berusaha tapi pada apa yang membahayakan dirinya. Itulah hakikat kebodohan. Jadi orang bodoh itu orang di dunia ini tidak tahu yang paling baik untuk dirinya. Terus bersamaan dengan itu dia beramal, dia melakukan perbuatan yang membahayakan apa? Dirinya. Itulah orang bodoh. Adapun orang yang berusaha beriman kepada Allah, mendapatkan manfaat untuk dirinya dan mencari ridha Allah, ini bukan orang bodoh, ini orang pintar. Iya. Ini hakikat kebodohan. Wahadihi astifatu muntabiqatun alaihim. Dan ini sifat terpenuhi atas mereka. Itu orang munafikin. Karena orang munafikin itu tidak tahu yang maslahat untuk mereka. Bahkan mereka melakukan hal yang membuat mereka ya berbahaya, membahayakan diri mereka. Wa sadiqatun alaihim, dan ini sifat adalah cocok untuk mereka. Kama anal akal wal hijab, sebagaimana yang namanya berakal dan cerdas, ini lawannya. Kalau tadi kan yang bodoh, bodoh yang tadi. Adapun orang yang cerdas, ma'rifatul insani bimasalihi nafsihi. Satu, seorang itu mengetahui apa yang maslahat untuk dirinya, apa yang cocok dan apa yang baik untuk dirinya. Wasa'i fi ma yanfa'u, dan dia berusaha pada apa pada perkara-perkara yang bermanfaat untuknya. Wa fi daf'i ma yadurruhu, dan dalam hal menolak dan mengangkat apa yang membahayakannya. Ini yang pintar. Inilah orang yang pintar. Orang yang selalu sadar, yang selalu mengutamakan yang paling maslahat untuk dirinya. Apa yang maslahat untuk saya? Untuk dunia saya, untuk akhirat kita, saya. Kalau ada orang yang mendahulukan seperti itu, mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala dan yang paling baik untuk agamanya, akhiratnya, maka itulah yang pintar.
Itulah yang menggunakan akalnya. Wahadi sifat muntabiqatun ala sahabat wal mu'minin. Masya Allah. Sifat ini tentunya sesuai. Ya, cocok untuk sahabat dan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu, kalau kita melihat orang beriman dengan sebenarnya, tidak terfitnah dengan kehidupan dunia, itu mereka pasti lebih mendahulukan perkara yang bermanfaat, bermaslahat untuk dirinya di kehidupan dunia akhirat, daripada perkara dunia. Itulah orang yang beriman. Fal ibratu bil awsaf wal burhan. Maka yang menjadi ibrah, yang menjadi anggapan, yang dianggap adalah sifat dan burhan kejelasannya. La bidda'awa, bukan hanya sekedar pengakuan. Al mujarrad, hanya bukan hanya sekedar pengakuan. Wal aqwal al farigo, ucapan kosong. Tidak cukup kita berucap saja, ucapan kosong. Tanpa ada bukti. Tidak. Namanya orang beriman itu adalah qaulun bisli, dia adalah al-iman bil qalb wal lisan. Orang beriman itu dia beriman dengan hatinya, kemudian dengan ucapan. Baik, lanjut. Summa qala Allah taala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم. فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إن معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين وإظهارين لهم بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم. فهذه حالهم الباطنة والظاهرة. ولا يحيك المكرو السيء إلا بأهله. قال إني آيات من بابلس. وَإِذَا قَالَ تَعَالَى وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang kami beriman. Ya, ini seperti di awal. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ini. Kalau mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka bilang آمَنَّا, kami beriman. Tapi wa idza qalu ila syayatinihim, kalau mereka sudah kembali bersama setan-setan mereka, qalu, mereka bilang inna ma'akum, kami bersama kalian. Ini dhul wajhain, ya kan, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarru manzilatan innallahi yaumal qiyamah dhul wajhain, orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah siapa? Dhul wajhain, orang memiliki dua wajah. Ya kan? Di orang beriman mereka bilang apa? Kami beriman. Sementara di orang munafikin mereka bilang apa? Kami bersama kalian. Inilah asli dhul wajhain. Orang memiliki dua wajah. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama nahnu mustahzi'un. Naudzubillah. Dia mereka tegaskan, tiada lain kami hanya mengolok-olok. Kami hanya istihza, bermain-main, bersandar gurau di sana. Tidak serius bersama mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Ini balasan. Wayamudduhum. Ini bahaya. Wayamudduhum. Dan Allah biarkan mereka. Fi tughyanihim ya'mahun. Di dalam kesesatan mereka buta. Ya'mahuna fi tughyanihim. Mereka buta dalam kesesatan mereka. Ini bahayanya kita berpaling dari yang benar. Dan lebih cinta yang tidak benar. Lebih cinta yang tidak benar. Itu bisa kita dibutakan. Dan dibiarkan. Di dalam kesesatan itu. Dibiarkan dalam kesesatan itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Hadza min qaulihim. Bi'alsinatihim, ini termasuk dari ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka.
dengan ucapan-ucapan mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Apa yang tidak ada dalam hati mereka? Wadzalika annahum idzajtama'u bil mu'minin. Demikian itu kalau mereka berkumpul bersama orang-orang beriman, azharu annahum ala tariqatihim. Mereka nampakkan kalau mereka berada di atas jalan orang beriman. Ini dia nampakkan kalau dia adalah orang yang beriman. Wa annahum ma'ahum, bahasanya mereka bersama orang-orang beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka telah kembali kepada setan-setan mereka. Apa maksud syayatinihim? Bukan setannya dia sama setan, bukan. Ai ala maksudnya apa? Ai kubaraihim, para pembesarnya. Setan dari kalangan manusia. Para pembesar mereka, waru asaihim, pemimpin-pemimpin mereka besar, pemimpin dalam keburukan, bukan pemimpin dalam kebaikan. Qalu, mereka bilang, inna ma'akum fil haqiqah. Sungguh kami bersama kalian pada hakikatnya. Wa inna ma nahnu mustazi'un bil mu'minin. Sungguh kami mengolok-olok orang beriman. Bidharina lahum annana ala tariqatihim. Dengan kami menampakkan bahasanya kami di atas jalan mereka. Fahadi haluhum al-batinah. Inilah keadaan mereka yang batin. Wa dhohiro, bahkan yang dhohir. Ini kan sudah jelas. Keadaan orang-orang munafikin, na'udzubillah. Wala yahikul makru sayyi illa bi ahli, dan tidaklah berhak makar yang baik yang buruk itu kecuali kepada orang yang melakukannya. Siapa yang membuat makar terhadap Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas makar mereka. Jadi pada hakikatnya makar mereka ini akan kembali kepada siapa? Kepada diri mereka sendiri. Tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada orang-orang yang beriman. Kesesatan orang-orang sesat, jauhnya orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu bahayanya untuk mereka juga, bukan untuk Allah. Ya, bahkan seluruh penduduk bumi ini kalaupun mereka kafir kepada Allah, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Sebagaimana kalau semua orang di dunia ini beriman, itu tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi semua itu, apa kita baik ataupun buruk, kembali kepada diri kita sendiri. Kalau baik, kita kembali kebaikan itu kepada kita. Tapi kalau buruk, kembali pula keburukan itu kepada kita. Jadi la yahikul makru as-sayyi illa bi ahli. Tidaklah kembali makar yang buruk itu kecuali kepada orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya. Baik, di ayat 15. Summa qala ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa hadha jaza'un lahum 'ala istihza'ihim bi'ibadihi. Famin istihza'ihi bihim an zayyana lahum ma kanu fihi min ash-shaqa'i wal ahwali al-khabithati hatta dhannu annahum 'al mu'minina lamma lam yusallitillahu al-mu'minina 'alayhim. Wa min istihza'i bihim yawmal qiyamah أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبكوا في الظلمة بعد النور متحيرين فما أعظم اليأس بعد الطمع أعظم فما أعظم اليأس بعد الطمع ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم الآية قوله ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم يعمهون أي حائرون مترددون وهذا من استهزائه تعالى بهم ما شاء الله. Baik, qala al-mu'allif rahimallahu taala, qala taala, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi dunyanihim yamahun. Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Wa hadza jazaan lahum. Ini sebagai balasan untuk mereka. Ini adalah sebagai balasan untuk mereka. Al-tihza'ihim, atas olok-olokan mereka, ejekan mereka, bi'ibadi, terhadap hambanya. Faminas tihza'ihi bihim, diantara istihza'nya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, hinya itu kembali ke Allah, fa'il, dari masdar istihza'.
Dan di antara istihza'nya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, an zayyana lahum ma kanu fihi min asyqa. Allah hiasi mereka apa yang mereka berada di dalamnya berupa kebinasaan, berupa kesengsaraan. Jadi mereka sebenarnya berada di dalam ya kesengsaraan. Mereka tidak bahagia, tapi itu diperindah. Diperindah. Ini semua ahli bid'ah begitu. Semua orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada-ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala itu diperhias, diperindah. Sehingga mereka yakin itu yang mereka berada di atasnya adalah yang benar. Na'udzubillah. Iya, ini termasuk perlalaian. Ini balasan. Wal ahwalu khabithah. Diperindah keadaan yang buruk itu. Hatta dhannu, sampai mereka menyangka annahum ma'al mu'minin. Bahwasanya mereka bersama orang beriman. Kenapa? Lamma lam yusallitillahil mu'minin alaihim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan orang-orang beriman kepada mereka. Orang beriman tidak tahu mereka itu menurut sangkaan mereka. Wah, kita ini ya tetap aman. Karena orang-orang yang beriman tidak tahu kalau kita menyembunyikan apa? Kekafiran. Contohnya, buktinya mereka tidak memerangi kita. Padahal ada kita di sini, mereka hanya memerangi orang kafir. Berarti tidak tahu mereka tentang kita. Ini namanya istihza ini. Ini perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min istihza'ihi bihim yaumal qiyamah. Ini di dunia. Dan termasuk istihza Allah Subhanahu wa taala mereka di hari kiamat, annahu yu'tihim ma'al mu'minina nura dhahira. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka bersama orang-orang yang beriman cahaya, tapi nampaknya saja. Nampaknya mereka punya cahaya. Fa idza masyal mu'minun binurihim, apabila orang-orang yang beriman sudah berjalan dengan cahaya mereka, karena orang beriman nanti di hari kiamat ada cahaya dari Allah. Karena keimanan mereka, cahaya dari air wudu, cahaya dari sholat, cahaya dari ibadah-ibadah mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukminin tatkala berjalan dengan cahaya mereka, apa yang terjadi? Tupi anurul munafikin, bisa begitu? Dipadamkanlah cahaya orang-orang munafikin. Iya, wabaqau 'ala dhulmah. Ketika cahayanya padam, mereka tetap di atas kegelapan. Ba'da nur. Bayangkan kalau cahaya setelah kegelapan setelah cahaya. Kalau kita gelap, gelap saja baru dapat cahaya, itu beda dengan dapat kegelapan setelah apa? Cahaya. Lain gelapnya itu. Coba antum perhatikan, kalau antum berada di ruangan, tadinya ada lampu. Setelah itu antum tiba-tiba matikan lampunya. Itu gelapnya lain itu. Tidak bisa lihat sama sekali. Coba antum perhatikan kalau tiba-tiba mati lampu. Jadi lain itu gelap setelah ada cahaya, sama gelap yang sebelumnya tidak ada cahaya. Ini orang munafikin, begitu keadaannya nanti di hari kiamat. Jadi diperlihatkan dulu kepada mereka cahaya ketika mereka bersama orang beriman. Setelah itu orang beriman berlalu. Karena di hari kiamat akan berpisah orang beriman dengan orang munafikin dan kafir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamtazul yaum ayyuhal mujrimun." Berpisahlah kalian pada hari ini wahai orang-orang mujrim. Jadi akan berpisah. Walaupun tadi awalnya berkumpul, jadi orang-orang munafikin mengambil cahaya dari orang-orang yang beriman. Sampai mereka katakan, "Undurunana tabis min nurikum." Tunggu kami. Kami ambil dari cahaya kalian. Ini pertama. Setelah itu berlalu orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala matikan cahaya mereka, cahaya orang munafikin, sehingga apa yang terjadi? Mereka tetap di atas kegelapan. Ba'da nur, setelah tahat cahaya. Mutahayirin, mereka bingung. Karena di dunia mereka bingung. Tidak kepada orang beriman, tidak juga kepada orang-orang kafir. Inilah balasannya. Fama a'adumul ya'si ba'da toma'in. Maka betapa besarnya keputusasaan mereka setelah harapan itu. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Allah berfirman, mereka memanggil mereka. Siapa ini mereka? Mereka orang munafikin memanggil orang-orang yang beriman. Alam nakum ma'akum, perhatikan ini ucapan. Bukankah kami bersama kalian dulu? Ini hati-hati pengakuan itu. Di hari kiamat baru dibuktikan. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita akui. Alam nakum ma'akum,
Bukankah kami bersama kalian? Apa kata jawaban dari orang beriman? Qalu bala. Mereka orang beriman bilang, iya betul. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian fatantum anfusakum, memfitnah diri kalian sendiri. Walaupun dia memfitnah orang lain, tapi kembali kepada siapa? Diri mereka sendiri. Watarabbastum wartabatum. Kalian tarabbus, diam, menunggu, wartabatum, dan kalian ragu dalam kehidupan apa? Dunia. Ini bahayanya. Ini yang mereka katakan nanti di hari kiamat. Na'udzubillah, ini kehinaan. Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa yamudduhum. Apa artinya? Ayyaziduhum. Allah menambah. Tatkala mereka jauh dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menambah kesesatan mereka. Fi tughyanihim ay fujurihim wa kufrihim. Allah malah menambah kefajiran mereka dan kekafiran mereka. Jadi orang kafir itu ketika dia tidak mendengar yang benar, tidak mau kembali kepada Allah, itu akan ditambah kekafirannya. Itu akan ditambah kekafirannya. Ya'mahun, apa maksudnya ya'mahun? Ha'irun mutaraddidun. Ragu. Taraddud. Wahada min istihza'ihi ta'ala bihim. Ini termasuk istihza' Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Inilah balasannya. Mereka tidak mau percaya, maka Allah tambah keraguannya. Allah tambah kebingungannya. Sehingga mereka makin bingung, makin ragu, tidak tahu apa yang benar dari yang salah. Tidak tahu mereka. Tidak tahu mana jalan cahaya, mana jalan petunjuk dari jalan kesesatan dan kebatilan. Ini karena mereka sudah buta di atas kebatilan yang mereka tempuh tadi. Ini na'udzubillah dari sifat-sifat orang munafikin. Baik. Berikutnya itu kita lanjutkan besok ayat yang ke-16 insyaallah. Thank you.